wala tansa nasibaka minad dunia, kata Allah. Jangan lupakan bagian kamu dari dunia. Usaha, ikhtiar, tapi itu jangan sampai merasuki hati kita. Tujuannya bukan panggung, tujuannya bukan popularitas, tujuannya bukan nama besar. Jadi gak ada hasad, gak ada iri sama orang. Karena memang dia mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah menjadi cita-citanya, jama'allahu syamlah, Allah akan satukan tuh urusannya. Allah akan buat urusannya selesai, sukses, berhasil, lancar. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi. Lalu Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Wa ta'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang ke dia dalam kondisi hina.